Ada berapa rumah seperti ini di sini? Selain nenek ini? Yang ini ada 10 rumah. Seperti ini? Ya. Kondisi rumahnya seperti ini semua? Ya, seperti ini semua. Ada yang sudah ditambah sama yang pemilik. Ada yang lebih parah lagi dari rumahnya? Nggak ada, Pak. Itu luar biasa ya? Ya. Ya. Boleh saya lihat rumahnya? Ya. Ya. Saya boleh bertamu? Iya. Boleh? Iya. Ada kue kita dua? Gak ada. Mana ada uang? Jadi gimana saya mau minum nanti di situ? Gak ada apa-apa. Ah, ini ada gulanya? Iya, ada kopinya. Tapi masih merokok? Aduh. Masih? Iya. Nah. Kalau tidak merokok, aku tidak akan menebas. Nah. Kalau aku sakit, terbari juga. Sudah terbari makan juga. Obat, ya lalu. Tapi ibu mau gak berhenti merokok? Enggak. Bukan dibangun desa? Enggak. Bukan RT? RT bangunnya uangnya cuma 500. Oh, RT kasih 500? Iya. Mana Pak Kades? Kemari. Apa program Bapak? Ada atau program rumah? Untuk rumah ini? Ada? Ada, tahun ini sudah. Apa itu? Pengadaan WC sama dapur. Oh, dapur sudah? Sudah, ini dapurnya sedang dikerjakan. Sudah selesai? Iya. Yang ini? Ya, ini dari dana RT nih, Pak. Yang dapurnya, kalau ini dulu dana desa rumahnya. Oh, ini dana desa? Ya, dapurnya kemarin sama WC-nya kemarin peningkatan aja kemarin. Berapa dananya? 10 juta. Oh, ini? Ya, dapur sama WC-nya. WC-nya dikasih berapa? 500? 500? Nah, itu dari RT itu, Pak. Oh, RT? Ya, dari dana RT. Jadi kamu bangun apa ya? Bangunannya? Ya, bangunan WC-nya yang RT punya? RT punya. Ini orienting di awan, bukan Messi main tiki-taka. Tapi lewat dengan kosa kata, dengar nih lagu jangan marah. Buka telinga tak bilang patah. Selamat hari ulang tahun, Nek. Oh, kenapa nanti tuh? Cantik. Apa yang ingin gua? Selamat hari ulang tahun. Apa kabar? Bukan narkoba yang buat tertawa. Haters menggoda ku bilang haha. Mana tuh timunnya? Mana tuh timunnya? Mana saya mau lihat dong timunnya? Dari beras dan gula. Hah? Dijual nggak? Iya. Itu sudah dapat gula? Iya. Nah, orang bekerja keras. Selamat hari Natal. Nah, itu yang betul. Iya. Kerja keras. Iya. Nah, Tuhan sudah kasih hidup dengan kita. Tuhan sudah kasih tenaga dengan kita. Tuhan sudah kasih kesehatan dengan kita. Yang penting hari ini dan seterusnya kita harus semangat dan kerja keras. Ya, terima kasih. Oke gas, tambah dua torang gas. Dalam hidup itu, ya, usahakan jangan mengeluh. Ya, kalau kita mengeluh biasanya kita tidak semangat, ya. Tapi kita harus kerja keras, ya. Rajin berdoa, ya, dan jangan menyerah, ya. Dan jangan putus asa, ya. Ibu punya usaha berjual sayur, itu baik. Ya, jual berambat, jual berambat, nah, ya, apa saja yang ibu bisa ya, jual, beli beras. Nah, itu bisa dijual, kan? Ya. Bisa dapat uang untuk beli beras, untuk beli gula. Ya, beli jajan dong anak ke sekolah seberang. Ya. Pusing, ibu, aku dapatnya pusing. Tapi masih merokok? Aduh. Masih? Ya. Nah. Kalau tidak merokok, aku tidak akan menebas. Nah. Kalau aku sakit, terbari juga. Sudah terbari makan juga. Obat, ya. Nah, tapi lagi. Ibu mau nggak berhenti merokok? Enggak. Hah? Kenapa? Hah, nggak bisa aku kerja nanti. Hah? Nggak bisa aku berusaha. Masa? Kelas berapa? Ini kelas 2 nih. Kelas 2. Sudah dapat sepatunya ya? Sudah dapat bajunya? Mau kak adek kalau mamak berhenti merokok? Mau? Nah, mau dia.
Coba lihat. Coba lihat. Maukah? Maukah kalau adik-adik mamanya berhenti merokok biar sehat ya? Mau. Nah, dia mau mamanya sehat. Dia mau mamanya kuat. Ya. Bisa, Bu. Bisa ya. Ibu bisa kalau pelan-pelan. Kalau enggak bisa langsung berhenti, kurangi lah. Ya, kurangi. Karena kasihan kalau ibu sakit nanti paru-paru. Ya. Ibu tidak tidak kuat, terus siapa yang ngurus mereka ini, Bu? Kasihan mereka. Ya. Enggak apa-apa ya saya bicara begitu ya. Enggak apa-apa, itu juga bagus. Sedikit pengalaman untuk kita. Ya.